kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami berdoa kepada Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada kajian kita pada siang ini. Jadi MDKA ini adalah majelis duha keluarga. Sudah setahun dari tahun 2023 dan ini adalah penutup, biasanya diadakan waktu duha, makanya majelis duha keluarga. Tapi ini adalah spesial MDKA, jadi majelis di hari siang keluarga. Ya agak maksa dikit apa-apa, tapi intinya dapat poinnya. Dan MDKA ini merupakan salah satu kegiatan dari pengurus Yayasan Masjid Al-Iman, di mana di antara bidangnya adalah bidang keluarga dan MDKA Nisa. Izinkan saya membacakan sedikit kegiatan-kegiatan dari MDKA Nisa. Yang pertama yaitu dari mulai hari Senin jam 9 sampai 11 ada kelompok pengajian Khadijah. Selasa jam 10 sampai jam 12 kelompok pengajian Jatuh Kasana. Rabu jam 9 sampai jam 11 ada kajian fikih muslimah. Dan juga hari Kamis ada kajian kelompok pengajian Dr. Jana. Sabtu ada senam. Jadi ibu-ibu sekalian, nih banyak sekali kajian di Masjid Al-Iman. Bahkan di hari Ahad pun ada juga di pagi hari kajian untuk anak asuh. Lalu juga kegiatan tahun Isa berupa santunan Ramadan, santunan Muharram dan lain sebagainya. Di Masjid Al-Iman ini pula ada kegiatan-kegiatan selain kegiatan ibu-ibu, yaitu kajian di seluruh hari, kajian Jumat malam, Jumat pagi, Ahad pagi dan Sabtu pagi. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk mari sama-sama kita meramaikan Masjid Al-Iman yang dicintai ini. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala agar lebih berkahnya kajian pada siang ini, mari kita tenang dan hadirkan hati kita. Kita dengarkan lantunan kalimah Allah Subhanahu wa taala tilawah Al-Qur'an dan diakhiri barokah oleh Anak dan Muhammad Kristia. Kita akan dibacakan cerita lawannya oleh Ibu Susana. Bismillahirrahmanirrahim.
akan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Ya Arhamar Rahimin,
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Siang hari ini dikumpulkan kita di tempat yang baik, dalam kegiatan yang juga baik, bahkan bersama orang-orang baik. Ngobrol apa ibu teh? Ya, sudah, lanjut, singkalan, ya. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam tasyim dari kami kepada para asatidz, alim ulama, kiai, sutradara, tokoh masyarakat yang hadir di masjid ini. Saya izin gak apa-apa duduk di kursi di atas. Maafin ya, yang bicara di depan sama sekali tidak berarti lebih mulia, justru lebih banyak dosanya kelihatannya ya. Karena dari tadi sambil saya liatin wajah-wajahnya, kelihatannya gak ada yang pernah jadi badan judi ya. Berarti kan saya yang paling banyak dosanya ya. Tapi gak pernah dapat SMS selama tobat Anda diterima. Ya Allah Maha Baik ya. Mudah bagi dirinya mematikan siapapun, kapanpun, dimanapun atas dosanya. Bukannya diwafatkan, malah diizinkan bisa ngaji bareng dengan Bapak Ibu yang soleh-soleh. Ya izinkan saya mensyukuri nikmat ini dan mudah-mudahan jadi ridha Allah ya. Bismillah. Apa judulnya? Kelihatan Bu? Foto asal gede amat ya. Berubah ya. Agar cinta selalu bersemi. Ini puber kedua apa kemana? Masya Allah. Masya Allah. Agar cinta selalu bersemi ya. Bu, yakin dulu. Cinta itu baru bisa ada setelah kenal ya. Karena kalau misalkan ada yang bilang kok ada cinta pada pandangan pertama, udah gitu melihatnya benar-benar ya hanya pandangan aja, itu mah menurut saya lebih tepat disebutnya naksir ya. Kalau untuk nyampe cinta itu harus ada pembuktiannya dan juga ya kenal, benar-benar tahu. Makanya salah satu, bukan salah satu, kalau guru saya bilang ini justru ilmu yang paling penting untuk dipelajari untuk semua orang, terutama yang muslim apalagi, yaitu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal sama Allah. Mesti kenal dulu sama Allah ya. Ya, karena kalau misalkan ternyata susunannya, belajarnya tidak sesuai susunan, maka punten, bisa ada sesuatu yang kurang baik. Kayak misal contoh ya, begini, ibu anak-anaknya sekolah bu? Ini udah ibu-ibu sekolah. Ada yang masih jomblo? Cuma yang jomblo angkatan. Bedakan jomblo dengan janda ya. Ya, tetap single ya, tapi mudah-mudahan jodohnya soleh. Tapi tolong tenang ibu, udah saya nanya seperti tadi itu bukan pengen nafkah ini ibu, bukan. Ya, yang punya anak, yang punya anak. Anak ibu sekolah bu? Biar apa sekolah? Oke, yakin kan ya. Tujuan pengen pintar itu bagus ya. Tapi
pendidikan di dalam Islam, dan kita tahu ada susunannya, ya. Itu tujuannya ternyata bukan bikin pintar, bukan bikin pintar. Bahkan kami berani bilang, jadi pintar dalam sistem pendidikan Islam, izin mohon maaf, cuma efek samping. Ulangi. Karena kalau sekedar pinter, Pak, aku yakin banyak orang pinter langsung lahir dari sananya pinter, ada, Pak, ya. Meskipun dia nggak sholat, meskipun dia tiap hari maksiat, banyak orang pinter. Ya, ampunten, Pak, maling-maling di negeri ini juga pinter, betul kan? Dan tolong jangan diperhalus jadi koruptor, ya. Malingnya maling aja. Udah, ya. Kan gini, kalau maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam, karena bodoh, ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya yang ketangkep buat ya. Yang repot kan kalau malingnya pintar, betul? Yang maling sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya, repot. Ya. Udah gitu ngecek pintarnya dari mana? Oh, nilainya bagus. Kunci jawaban nggak bisa beli ya. Di negeri Konoha ya, bukan di sini. Ya. Gak usah nih kunci jawaban, ijazah nih bisa beli gak ijazah? Pengen menang juara, tinggal datang ke toko piala. Borongan pajak di rumah di lemari ya. Ngecek pinternya dari nilai dan ijazah yang bisa dibeli. Tahu-tahu mimpin jutaan rakyat, ini kan agak repot ya. Makanya punten ya. Cukup pintar, asli orang pintar dari sana itu ya. Meskipun dia gak sholat, meskipun dia maksiat, tapi ngapalinnya cepat, gak lupa-lupa lagi. Kan selalu ada ya kayak gitu. Terus dalam Islam pendidikan tujuannya apa tuh? Contoh, Quran surat ke 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatluu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi lihat ya, dialah Allah yang menurunkan rasul yang ummi dari kaum kalian sendiri. Satu, untuk membacakan ayat-ayatnya. Dua, menyucikan jiwa. Menyucikan, ini sampai sini dulu. Karena sisanya baru mengajarkan isi Alkitab, dalam artian di sini isi Al-Quran, dan juga hikmah-hikmahnya. Nah, itu kan baru bicara ilmu ya. Tapi sebelum itu ngapain? Nyuciin jiwa dulu. Isi pun tadi bu ya. Pertanyaannya sederhana. Ibu punya anak ganteng, tampan, soleh, cantik, rupawan, viral, tajir, melintir, wah lengkap semuanya. Tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau? Iya kan? Atau misal, okay, anak saya ini gak semua bidang sih, ini matematikanya agak kurang, mari kita tes. Nah, 2 tambah 2 berapa? 5, bu. Oh iya, kacau. Iya. Tapi, ibu bangun subuh, anak ibu lagi baru selesai witir karena tadi dia tahajud. Anak yang lain kalau dimintai tolong harus diomelin dulu, dia udah nawarin bantuan. Anak yang lain baru ngapalin alif batasa, anak ibu udah ngapalin juz 28. Senang punya anak kayak gitu? Asli. Jiwa terbersihkan, mangga mau jadi apa aja. Ya. Sisanya belajar ilmu. Karena punten ya, ilmu bagus biar harus, biar ngomong tuh gak ngalor ngidul. Tapi ketika akhirnya tidak sambil diiringi dengan menyucikan jiwa, malah sibuk berantem. Sekedar masalah ada yang tasyahudnya gini, sama yang utek-utekan, bisa berantem. Ya. Kita harus lebih sibuk belajar bersatu, mencintai, daripada sibuk belajar berantem. Berantem apa? Gak usah dipelajari, ini berantem sendiri ya. Kalau bersatu, tentang Salahuddin Alayubi sebelum menaklukkan Baitul Maqdis, beliau menyebutkan beliau menghabiskan 13 tahun untuk menyatukan umat,
dan hanya 13 bulan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Ngatur dulu ya. Dan pakai cinta, betul. Kadang orang, saya pengen bahas cinta secara umum dulu ya, karena kayaknya umur ibu udah gak cocok buat cinta-cintaan. Benar ya. Ya. Tapi bahas cinta yang umum dulu ya. Ketika emang ibu buat kedua bu, ya. Kita kayak gini misalnya. Kok ada yang nanya, gimana kok syarat untuk berdakwah harus hafal 30 juz dulu kah? Atau harus hafal berapa ribu hadis dulu minimal? Ya ilmu penting, tapi di atas itu semua ada juga yang tidak jauh kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya, yaitu kita simak kisah yang saya dapat dari guru kami tentang Umar bin Khattab ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika, ini ketika dia jadi presiden, pemimpin tertinggi, Amirul Mukminin, karena waktu itu belum sistem presidennya kan ada, maka beliau mau ngangkat calon gubernur, suruh datang dulu dong ke rumah, pengen diajak ngobrol ya. Pas nyampe cagupnya ke kediaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Terus segagah-gagahnya orang kalau main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan ya. Ciu, kurang kompak. Ciu, gitu dong ya. Ya. Nah si calon gubernurnya teh ilfil. Segini Umar, katanya syaitan aja takut kalau papasan sama beliau. Oh segini main sama bocah gitu ya. Kelihatan sama saya juga, kamu kenapa mau kayak gitu kan? Beri kan? Ya ampun. Kamu gak punya anak cucu di rumah? Punya. Terus kamu dengan anak cucumu gak pernah main kayak tadi? Gak pernah sekalipun. Karena dianggapnya bisa menurunkan kewibawaan. Jadi gak pernah dia main sama anak cucunya. Apa kata Sayyidina Umar, pulang gak usah. Gak usah jadi gubernur. Apa salah saya? Apa kurang saya? Apa kualifikasi saya kurang? Oh, blah, blah, blah. Apa jawaban beliau? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pakai cinta betul. Kalau udah cinta soalnya rela ngelakuin segala-galanya. Karena di kesempatan yang lain beliau pernah didatangi, Sayyidina Umar masih sama ya, didatangi oleh yang lain. Ini yang hadir udah jadi gubernur. Nanti namanya ketemu atasannya, bawa oleh-oleh ya, bawalah kue. Ada halnya ya kue ya. Dicicipin oleh Sayyidina Umar, baru juga sekali gigit. Raus, gak pakai bahasa Sunda ya. Jadi mah saya terjemahin aja. Enak. Saking enaknya, justru saking enaknya ditaruh, ditanya. Ini kue seenak ini, di negeri kamu, semua orang bisa makan gak? Coba, bahayain umum ini agak mahal, gak semua orang sanggup beli. Di mana untamu bawa pulang? Tuh, kenapa Amirul Mukminin ini cuma kue? Apa coba jawabannya? Ya, ketahuilah kita jadi pemimpin. Jika negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Jika negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Apa kabar yang mimpin makin buncit, masyarakatnya makin kelaparan ya? Ya, segitunya. Tambahin ya, seru kan bicara tentang orang-orang soleh itu. Saya senang sekali ya. Dan di kesempatan lain, nah kalau ini dari kitab Fadilatul Amal ya, Fadilatul Amal. Suatu ketika Madinah kedatangan impor minyak wangi. Segentong-gentong gitu ya. Kalau dibagiin gak mungkin seorang segentong. Jadi kudu dipisahin ke tempat yang lebih kecil-kecil. Maka minta tolong orang dituang-tuangin. Ada yang nyeletuk, wahai Amirul Mukminin, kok gak ikut ngebagiin, bantuin. Beliau jawab, jika aku ikut menyentuh dan membagikan, maka tentu akan ada bau minyak wangi itu menempel di tanganku. Dan jika aku semasukkan ke bajuku, berarti aku baru saja mengambil hal yang bukan hakku. Ya Allah, perkara yang megang minyak wangi
kalau kena berarti saya ngambilnya bukan hasad. Kita aja nggak berani nyentuh coba sedikit. Aduh pantas ya Allah tolong. Dan pakai cinta, pakai kasih sayang. Karena betul ya, ilmu penting betul. Tapi kami pernah menyaksikan ada orang ngomong pakai ilmu, tapi nggak pakai cinta. Contoh, waktu itu di Surabaya memang ya, lagi panas. Ini topian segini lagi nggak terlalu panas ya. Lagi panas, ada yang berhenti di motor di lampu merah sambil nahan panas di belakang, ada yang telat ngerem kesenggol. Spakbornya doang nggak ketabrak, nggak kena kaki, nggak kena badan, cuma spakbornya doang. Balik badan, digebrak tuh spakbor yang belakang. Tapi ngomongnya kayak gini, hei, sabar dong, ilmu lo sama sobiri tahu. Betul gak Daniel ya? Iya betul. Apa boros 153 itu kan? Tapi pakai ilmu aja dalil, gak pakai cinta. Berantem tuh mereka di situ. Aduh ya. Bayangin ya, suatu hari kita ada hari mungkin dimana kita ngerasa ya Allah dasarnya dia banyak dosa, pengen tobat, tapi diampuni enggak ya. Tapi bingung mesti mulai dari mana. Pengen ada orang berilmu yang nunjukin. Ah datang ah ke masjid ah. Siapa tahu masjid kan tempat orang-orang baik. Siapa tahu ada yang mau ngajarin. Pas nyampe masjid malah diliatin dari atas ke bawah. Terus disapa, hai ahli neraka. Coba kira-kira pengen jadi baik atau pengen berantem? Betulah ya. Hadir ke cinta ya. Karena Allah, selagi ada cinta di hati kita kepada orang yang ingin kita dakwahi, kalian punya segala hak untuk berdakwah. Kok tapi gimana cuma tahu satu dalilnya punten ya, hafal 1000 dalil gak pakai hati, apalagi niatnya niat bicaranya salah, pengen nunjukin dia lebih pinter, pengen nunjukin aku udah belajar lebih lama. Mudah bagi Allah, gak masuk tuh ke hati yang dengarnya. Tapi cuma tahu satu-satunya itu dia ilmunya. Tapi pakai hati, Allah punya kuasa menjadikan 1000 orang tergerak mendengarkan nasihat yang satu-satunya itu. Ini kayak gini ya. Ini ngaji kayak gini kapan suksesnya? Kita kan sedang menjadi ujian satu sama lain. Tuh, saya baru sukses ceramah di sini bukan ketika makin banyak yang datang, tapi sesederhana ketika ikhlas billahi ta'ala. Bisa jadi yang ngajar di desa santrinya cuma satu, tapi billahi ta'ala dia tuh yang sukses nanti. Daripada gara-gara makin banyak yang datang pada minta foto, jadi lupa bahwa popularitas itu cuma alat untuk memperkenalkan Allah ke semakin banyak orang. Bukan yang kenalin Allah, dia malah ngagung-ngagungin diri sendiri. Nih gua pintar, nih gua cerdas, nih gua hafal. Ya. Yang duduk bisa jadi dapat manfaat, ini yang ngomong dibakar hidup-hidup. Nah, ini kalau ngelihat yang kayak gini teh, didoain lu ya Allah, nih kongkol satu. Biasa kejualan handphone, kongkol tuh. Sekarang ngaji. Ya. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia ucapin gitu. Ya. Nah, ibu mau tukar tambah? Jadi jualan ya nggak boleh mas. Ibu di sini sama, saya juga jadi ujian bagi ibu. Ya. Kajian ini baru sukses ngaji bagi yang datang kapan? Apa ketika hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya? Bagus sih, tapi yang lebih bagus lagi adalah ketika pulang dari sini tambah dekat ya sama Allah. Bisa jadi yang sambil jualan di sekeliling luaran masjid, Allah lagi tahan pelanggannya sambil duduk di bawah pohon karena ada pengeras suara kedengaran keluar. Didengerin, pulang-pulang, dia yang tambah takwa, dia tuh yang sukses ngajinya. Daripada yang sudah berada di majelis ini tapi ngerasa, naon sih basi ya, udah pernah dengar semua. Pulang-pulang tidak tambah takwa. Bu, kalau ibu benar-benar niatnya mau ngaji, maka siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya gak jadi datang, tetap jadi pahala. Oh, ya. Satu langkah gugurin dosa, langkah satunya lagi
makin banyak pahalanya. Tapi kalau tujuannya ingin selfie dengan yang bicara, ini ketawanya gitu sih. Bukan, ketahuilah yang diajak selfie ini gak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja gak bisa. Bukan, ya. Jadi masih mau foto? Ayo, Bapak. Aku cuma ceramah gitu. Masya Allah. Ya, inilah mas terkuat di muka bumi ya. Set kiri, belok kanan. Siapa yang salah? Dunia yang salah gitu. So, tapi jujur ya. Ibu set kiri, belok kanan. Lebih sering cilaka atau lebih sering selamat? Tuh. Yang penting di motor udah ada stiker bismillah, aman. Ibu-ibu, ibu-ibu tuh lucu ya. Ibu-ibu itu emang kaum wanita, kata psikolog lebih banyak bicaranya. Sehari bisa 21 ribu kata. Laki-laki sepertiganya, 5.000 sampai 7.000. Kita tes ya. Bu, bu, kalau dikejar anjing gimana? Lari. Tanyaan kedua, kalau di ibu apa anjing larinya kan larinya kencengan siapa? Terus ibu lari buat apa? Oke, ya. Ulang. Bu. Ibu. Ini mulai. Ya. Ibu pengen punya suami yang jujur? Selanjutnya, ibu siap suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Ya. Tidak siap. Bu, sebetulnya saya kaget ya. Insya Allah ke dalam hati ya. Yaudah ya. Jadi pakai cinta ke hati. Apalagi kalau bicara dakwah, ingat dakwah itu baru jadi berat kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Berat, gimana caranya mengubah orang? Ya. Padahal perintah dari Allahnya jelas, Al-Ghoshiyah surat 88 ayat 21-22. Fadzakir innama anta muzakkir. Ingati, tugas kamu ngingetin tok. Ngingetin aja. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kita nasihatin, dia berubah. Allah yang ubah, jangan aku-aku kitanya. Gak usah pakai omongan kita, Allah pengen ubah hati, dia berubah. Kita nasihatin, dia malah mencaci maki dan gak berubah. Selagi niatnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala, belah mana ruginya. Oke, gini nih kok. Kadang-kadang suka ditanya, kok berani-beraninya? Dulunya masa lalunya entah seperti apa, tahu-tahu ini bicara itu di hadapan orang-orang soleh semua nih. Kalau salah ngomong gimana? Ya justru karena di hadapan orang soleh, orang baik, saya salah ngomong pasti dibenerin tuh. Jadi ceramah bukan pengen bikin kalian kabur kan? Kita lagi ngomongin kebenaran kan? Kalau saya salah pasti tinggal dibenerin. Alhamdulillah. So, manusia tambah baik kalau dikoreksi atau dengan selalu didukung padahal salah. Gimana? Dikoreksi atau didukung? Koreksi. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa nyari tepuk tangan dulu? Itu yang ada ragu itu ya teman-teman. Gak usah ya, ketemu orang soleh mah nikmat ya. Jangankan bicara salah, datang bawa dosa ketemu orang soleh, bilang pun tuh saya juga pernah salah, yuk sama-sama jadi baik. Ini enak ya. Inna kaida syaitana kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah ya. An-Nisa ayat 76. Setan tuh gak suka kalau kita ngaji, hijrah, tobat ya. Tapi kalau kita tetap pengen ngaji, dia bisa apa? Ibu dicegat itu di tempat wudu, disledip, dicubit ginjalnya, dicebut ya. Saya pengen tobat, paling dia cuma bisa
masih was-was, Allah gaya. Biasa kayak parboy, biasa kayak joget TikTok sekarang ngaji. Gak usah guna deh lo, ntar juga dosa lagi. Gitu kan kasih was-was. Kalau itu udah gak mempan, saya tanya soal lembut. Apakah Allah akan mau, akan bisa mengampuni dosa itu? Layakkah diriku ini diampuni? Sama itu juga was-was syaitan. Karena kalau orang Allah udah gak niat, gak ada niat ngampunin kita, udah dimatiin dulu waktu lagi maksiat. Kenapa masih hidup? Dan kata Allah di Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45, ayat terakhir ya. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba, walakin yu'akhiruhu ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan, balasannya detik itu juga, maka kata Allah tidak tersisa satu makhluk pun yang bergerak bernyawa di muka bumi ini. Mati semua. Satu, berarti kita semua gak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata layak dimatiin. Ternyata pertanyaannya kenapa masih ramai begini? Walakin yu'akhiruhu, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Gak mempan, kita tetap pengen tobat. Orang lain yang digoda, ledekin dia tuh. Soalimu pengajian, jawab, ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru dia pengen ya. Berhasil gak? Ya gak tahu. Allah tolong jadi. Allah gak tolong, ya gimana Allah? Bay? Yang saya tahu kalau Allah udah benci sama saya udah dimatiin. Ini masih hidup, berarti Allah masih kasih saya kesempatan. Nah, sisa usianya pengen saya pakai jadi baik. Berhasil gak jadi baik, dia gak tahu. Kalau tolong yang jadi, kalau gak tolong ya udah baik, gimana om? Nah, hamba ya. Iya ya, kita itu meninggal gak pernah disuruh nentuin takdir ya. Pernah gak sih orang nentuin takdir? Kita disuruh nentuin sendiri ya. Kamu meninggal minimal harus cetak biru. Kamu meninggal follower minimal harus segini. Kamu meninggal minimal harus punya saldo tabungan segini. Gak pernah kan? Enggak. Kita cuma disuruh nurut, ikhtiar, takdir, gimana Allah. Bukan matematika atau ranah kita ya. Ingat kisahnya Maryam ya. Banyak wanita diceritakan dalam Islam ya. Tapi yang sampai jadi nama surat Maryam ya, surat 19 ya. Coba lihat ya. Ini kisah ibunda Maryam ini, ibundanya Nabi Isa, kita tahu ya. Gak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil. Biasa netizen ya. Ya ukhta Harun, saudaranya Harun. Dijulitin lah ya. Lalu kan melarikan diri ya, menjauh dari masyarakat ke arah timurnya. Dan akhirnya di situ bersandar di pohon kurma sampai nanti melahirkan di situ. Capek perjalanan jauh, hamil gede, mules sendirian, kecapean, nyender di pohon kurma, tapi lapar, butuh kurmanya. Di ayat 25-nya apa perintah Allah? Surat Maryam surat 19 ayat 25. Wa huzzi, goyang-goyangin ya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutuban janiya ya. Goyang-goyangkan pohon kurma itu ke arahmu, nanti rutubnya jatuh. Kalau baca terjemahannya dulu saya kira enggak ngerti, tapi guru tafsir saya yang bilang kayak gini, kok ini ayat tentang tawakal. Tawakalnya dari mana, Ustaz? Dia bilang, coba lihat ya. Ada yang udah pernah lihat pohon kurma matang gede? Oh, tiang ini gede, lebih lebar lagi ya. Bahkan silakan pilih laki-laki paling kekar secipinang elok. Suruh goyang-goyangin itu pohon, demi Allah gak akan jatuh itu buah. Karena memang cara panennya bukan digoyangi. Sekarang gimana ceritanya perempuan hamil sendirian, lagi mules-mulesnya hamil gede, nyender, diginiin doang, pleh-pleh jatuh. Tenaganya segede apa? Cuma dia lihat, Masya Allah.
Bunda Maria, orang wanita yang beriman, mengetahui aku cuma disuruh nurut takdir urusan Allah. Ketika perang Badar, kalau memang matematika manusia itu ngaruh sama takdir Allah, ya apa kabar peperangan Islam? Perang Badar 313 lawan 1000, musuh lebih lengkap, senjata dan kendaraannya nggak laku, matematika manusia dalam urusan takdir. Jadi kadang kita kan kalau bicara takdir suka nyerah duluan. Apa? Ganti kepala cabang, ganti peraturan, ngaco, mendingan saya resign. Belum tentu, kenal juga enggak kepalanya. Udah takut dulu, nggak usah gitu. Dan pernah ngeliat ada orang buka warung, tetangganya didatengin truk, nurun-nurunin teh gelas, ya, kopi, teh, panik, masuk ke dalam rumah, pak, tetangga kita mau buka warung juga kayaknya, pak, gimana nih dagangan kita? Warung gelo, udah takut masalah rezeki, dikira Allah bakal tidur gitu sampai lupa bagiin rezeki. Segitunya ya, asli gak akan ketuker. Saya, bapak, ibu, adik-adik, manusia seplanet bumi dilarang mati sebelum semua rezeki yang udah Allah janjiin waktu kita di alam rahim kita terima semuanya. Gak boleh asli. Mau udah terkapal di kasur gak bisa ngapa-ngapain, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya. Udah nyerah sama kehidupan, saya mau mati aja kok, udah rebahan di rel, keretanya lewat masih gak mati tuh orang. Karena iya keretanya lewat di rel sebelah ya, pensiunnya celingak-celinguk ada yang lihat kan? Enggak, ikut kan cerita bapak-bapak yang jatuh ke sumur. Ada bapak-bapak jatuh ke sumur ya. Ini bukan ngedoain bapak ya, bapak-bapak jatuh ke sumur, minta tolong, ada yang lewat nurunin timba, naik ke atas, sampai atas biar tenang, yang nolongin itu lagi bawa susu, kasih biar minum. Beres minum udah tenang, baru ditanya, ayo bapak kenapa bisa jatuh bang? Cerita kan, nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih di peragai, terus digulir jatuh lagi, tapi jatuh yang kedua mana meninggal. Itu kata guru saya, beliau bilang kayak gini ya, itu orang masih punya rezeki satu gelas susu lagi, makanya udah nyampe tempat matinya dia kasih naik gelar itu ke atas. Beres selesai dijemput satu gelas susunya, udah habis rezekinya, baru boleh mati. Jatuh. Nah, boleh. Bentar ya, ini logis banget, sederhana. Di luar sana, detik ini, ada gak yang lagi maksiat? Jawab. Ada gak yang lagi nyembah berhala? Mereka dapat rezeki gak? Dari siapa? Ayo terus bapak ibu udah segini nurutnya sama Allah, hari siang-siang kayak gini bebas ada yang mau kemana aja, ini malah ke masjid. Terus udah segini nurutnya Allah malah jadi pelit gitu sama kalian. Aneh asli, gak mungkin ya. Tapi ada kok, dia gak sholat, jelas-jelas dia maksiat, dia tambah kaya tuh. Ayo kita udah duha tiap hari jualan masih weh gak laku-laku. Misalkan ada yang ngalamin? Ada juga pernah mualaf, ada yang nanya, kenapa dulu sebelum mualaf saya uangnya banyak, masuk Islam jatuh miskin tuh. Jadi ya, jawabnya suka kayak gini ya. Nih, saya pengen ngukur suhu air di dalam botol ini. Ngukur suhu air pakai apa? Termometer. Bukannya masukin termometer, saya malah masukin penggaris. Dapat gak suhunya? Ya kayak gitu lah, gak nyambung. Maksudnya gini ya, karena nabinya pernah bersabda kayak begini. Dikisahkan pokok-pokok, beliau jalan dengan para sahabat, menemukan bangkai anak kambing cacat. Gimana tuh? Udah sama anak kambing gak ada dagingnya, cacat lagi, udah jadi bangkai lagi bau. Diangkat sama Nabi, ditawarin ke para sahabat, siapa yang mau? Para sahabat jawab, itu hidup juga kami gak mau wahai Rasul. Beliau lalu melanjutkan, ketahuilah di hadapan Tuhan kalian, dunia dan seluruh isinya
kasihnya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Satu. Hadis yang kedua, Al-Qamakaw Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, di hadapan Allah, jika dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah tidak lebih berarti daripada sebelah sayap nyamuk. Nyamuk ya, bayangin nyamuk diambil sebelah sayapnya. Kalau di hadapan Allah seimbang aja itu dengan sebelah sayap nyamuk, Allah gak akan sudi memberi minum kepada seorang kafir pun. Segelas segera dikasih. Kurangi. Pahaminnya kayak gini. Bentar. Saking dunia gak ada artinya bagi Allah, makanya punten. Mau dia maksiat kayak, mau dia zina kayak, mau dia segala macam nyembah berhala, tetap dapat rezeki. Gak ada artinya bagi Allah. Bahkan karena kalau di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya setara aja dengan sebelah sayap nyamuk, jangankan dikasih duit dan jabatan, air segelas aja Allah gak suka kasih. Ya. Jadi gini, bayanginnya lagi. Bapak ibu nyapu lah di rumah. Ada debunya gak? Debunya dibuang ke depan rumah. Nyampe depan rumah tetangga ibu datang, bu. Bu, itu debunya boleh saya minta gak? Kasih jangan, bu. Kasih kan? Kita kebingung. Dia minta debunya. Kalau itu berharga juga gak akan dibuang kan? Justru saking harus dibuang dan gak berharga, itu debu dibuang ke rumah, depan rumah. Diminta lagi sama orang. Minta gak? Coba lihat, bahkan Allah memilih, Allah dan Rasulnya memilih diksinya di situ, bukan membandingkan dunia dengan debu. Tapi sayangnya, kenapa debu dikumpul-kumpul satu truk masih dijual ke toko bangunan? Jualan pasir, ya. Coba, sayap nyamuk dikumpulin satu truk, mau jadi apa? Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Ayo coba lihat ya. Terus kita yang udah nurut dengan segala macam ketaatan, ibu puasa nahan lapar, ibu tengah malam masih ngantuk harus tahajud, misalkan bila-bilain, cuma demi satu nurut sama Allah. Terus yang kita harapin, padahal udah disediain hadiah yang lebih gede, yang diharapin cuma tadi. Debu-debu yang disapu keluar. Ya kan asal kemahal ya. Ada hadiah yang jauh lebih besar, tapi kita gak mau. Ya, kan udah emang gak ada artinya di Arab Arab. Ya udah, yang akan kalian terima jauh lebih baik daripada segala apapun yang dibayangkan. Kalaupun nyebut surga dan kalian gak bayangin surga itu kayak gimana ya, menurut Quran kayak gini-gini-gini, silakan dibayangin, tapi demi Allah surga lebih nikmat daripada yang kalian bayangkan. Karena kata Allah, kalau kata Quran ya, tidak pernah dilihat oleh mata nikmat, tidak pernah didengar oleh telinga, dan gak sampai dipikirin oleh akal. Atau di hadis bahwa Allah menciptakan 99 kebaikan di sisinya, sedangkan ada hanya yang satu dari 199 di sisinya di akhirat, yang satu di dunia. Dan karena yang satu itu, ya itu satu, yang cuma satu direbutin orang-orang sampai segitunya. Ada yang rela bunuh demi ini, demi itu, yang satu yang di dunia ini. Kita gak akan bisa nyampe akal mikir itu. Termasuk juga ada film baru tuh, Siksa Neraka. Ada yang udah nonton? Ya. Karena sejauh apapun kita bayangin neraka, segimana divisualisasikan dalam bentuk film sekalipun, betul ya, kami berani bilang neraka lebih kering daripada itu semua. Karena sama, kepahitannya gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar oleh telinga. Ingatkan saat ketika sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu menasihati, jika orang paham hakikatnya neraka, dia akan berteriak sampai urat di lehernya putus. Inilah ibu ngebayangin ada apa misalkan kejadian mutilasi di hadapan ibu, darah nyiprat kemana-mana, tulang dipakai kapal, dan korban selanjutnya ibu, ngejeritnya ibu, pasti itu nah, ya. Tapi sengejerit-ngejeritnya saya yakin urat lehernya belum tentu putus. Nah, kata Amr bin As, kalau kalian ngerti hakikatnya neraka,
berjuang, masa kita gak tahan cuma beberapa puluh tahun di dunia, kalau nyampe puluhan tahun juga ya, ada yang gak nyampe ya, demi surga yang abadi. Nah, sebentar ya, cuma sebentar, gak apa-apa. Tapi pahit kok ya, bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita tambah dekat ke surga nya Allah. Ketika anak-anak mintanya permen dan coklat terus sampai sakit gigi, udah sakit gigi masih minta permen dan coklat terus, tetap dikasih gak sama ibu? Enggak kan? Udah sakit gigi nih, ma, mau sih mau permen, udah sakit gigi loh padahal, tetap dikasih gak mungkin. Anak ngambek, papa pelit gak dikasih. Pertanyaannya ibu gak kasih karena benci atau karena sayang? Iya kan? Kalau ibu emang gak sayang, pasti kejadiannya, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, ini kan silakan. Ya, kalau gak sayang, justru kan karena sayang. Kenapa menderita? Pusing, bahagianya kita masih ada yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang aku suka, teh baik. Ya. Bagi pecandu narkoba juga pengennya dikasih obat, tapi sama ibunya malah dikunci, diikat di dalam kamar. Marah tuh ibu. Ya cuman beda sudut pandangnya doang. Ya. Dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, pas kehilangan jabatan baru nangis, berarti di hatinya. Oh dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, pas hilang duit baru nangis, berarti di hatinya. Oh dia sholat sih, ketinggalan sholat gak pernah nangis, tapi gagal nyalek gila, berarti di hatinya. Si buku komik, hilang komiknya satu biji dari 8 lemari, nangis tuh ngejerit-jerit. Ada orang yang lain punya 8 lemari, tapi warisan dari kakeknya, dan gak suka baca, hilang 2 lemari, biasa aja. Ya, memang tergantung apa yang jadi hilang di hati. Ya, jadi harus kita tinggal bismillah, gimana caranya kita menjadikan itu. Ini juga survei sederhana ya. Bu, kita punya keinginan tidak? Dua, Allah punya keinginan tidak? Punya, Allah ingin kita selamat dan bahagia. Tiga, dari lahir sampai sekarang, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sudah sejauh ini ngejar yang kita suka, sebagian sudah terkabul, kok masih sulit bahagia? Udah tuh. Sampai kapan, berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar, oh, bahagia itu padanya apa, pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya, udah ya. Karena Allah yang paling sayang sama kita tuh. Meskipun kadang caranya yang ini mungkin gak sesuai keinginan kita, tapi kata siapa keinginan kita itu baik. Ya, bentar ya, saya jujur-jujuran belakang, saya berani bilang, ibu, yakin gak Allah Maha Kaya? Yakin, tapi bukan, ibu minta kaya belum tentu dikabul sama Allah. Yakin? Ibu minta mobil belum tentu dikabul sama Allah. Bapak minta jabatan belum tentu dikabul sama Allah. Bahkan izin, ibu bapak minta sehat belum tentu dikabul sehat sama Allah. Tapi ada satu permintaan yang kalau kita minta pakai hati, Allah pasti kabul. Minta apa? Minta hidayah. Yuk, entah kapan kau pas lagi sendirian, bangun malam dulu. Kalau bisa, disolati Allah. Allah minta petunjuk. Ya, dikolbah. Ya, minta ditunjukkan hati. Kenapa? Karena minta yang lain, Allah Maha Tahu, ini anak dikasih harta rusak ini, makanya gak dikasih. Meskipun kita tiap hari tahajud minta duit, tapi kalau sudah yang tadi ya dikolbah, hati yang udah dikasih petunjuk sama Allah, punten masalah apa sih yang bisa menyesatkan orang yang dikasih petunjuk sama Allah? Diuji harta, dia tahu harta ini ujian, dia jadi manfaat. Dihina orang, dia tahu surganya bukan di mulut orang. Kalau bentuknya nasihat, kritik, dia terima. Tapi kalau cuma julitan, ya udah. Dia tahu satu dunia mencintai, kalau Allah tidak cinta, dia bahaya. Dia juga
tahu satu dunia benci, tapi kalau Allah sayang selamanya. Kelakuan hanya beli, dia tahu. Kita meninggal gak ditanya kelakuan orang. Tenang. Kamu gak apa-apa, bro. Kejadian kamu tuh berat banget. Saya mati bakal ke surga pengen. Nanti Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Terus saya dosanya apa cuma satu? Amalan ala kadarnya, sholat lupa-lupa dulu, istighfar apalagi, sedekah diri diri. Tapi cita-cita pengen tetanggaan sama Nabi di surga, malaikat geleng-geleng. Amalan sukses pengen, mulia pengen, amalan segitu-gitu. Allah tolong, tahu-tahu ada masalah, pasti banyak mantan ada. Bisa jadi gara-gara kepahitan ini. Tahu di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ada. Saya lupa susunan ayatnya, tapi kalau dimaknain dulu guru kami jelasinnya kayak gini. Akan ada orang di hari akhir yang berharap untuk menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri. Ketika mereka melihat apa? Ketika mereka melihat ada orang yang hidupnya pahit di dunia, tapi dia bersabar, lalu Allah berikan ganjaran surga. Sehingga si orang yang tadinya di dunianya gak sakit, gak miskin, gak kelaparan seperti orang tersebut, pas orang ini ngeliat, ya Allah, surga itu senikmat itu ya, ganjaran dari kelaparan, ganjaran dari difitnah orang, ganjaran dari bersabar, dari itu semua senikmat itu, maka mereka mengharap menggunting dunia mereka sendiri saking nikmatnya ya. Allah yang paling tahu kita perlu diuji dengan cara apa. Tentang Allah yang paling sayang ya. Bu, jujur, pilih. Seluruh keinginan ibu dikabul. Gak ada satupun yang gak dikabul. Kecuali satu, Allah tidak memberikan ini. Tidak ada tempat untuk kalian di surganya Allah. Mau? Padahal dikabul loh seluruh keinginan ibu ya. Song Joong Ki jadi suami ibu. Nah, misalnya. Atau dibalik, seumur hidup ibu lebih sering kali kabul doanya, tapi Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik untuk ibu di surganya Allah. Mau? Berarti kan yang paling kita pengen aslinya apa? Meskipun kadang kita suka lupa bahwa semua kepahitan kita itu membawa kita ke sana. Yang paling sia-sia loh. So, jujur ya. Dari pernyataan tadi, yuk kita lihat kisah di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ya. Kisah Nabi Musa ketemu Nabi Khidir di ayat 60 sampai ayat 82. Ya. Ayat 60 sampai ayat 82. Di situ sebentar. Di situ ada tiga perbuatan Nabi Khidir yang diprotes, dikomplain sama Nabi Musa. Ingat apa aja? Satu, ada perahu dibolongin. Yang kedua, ada anak kecil dibunuh. Yang ketiga, ada rumah anak yatim mau roboh, terus dibangun ulang sama dua nabi tadi, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fokus ke nomor dua dulu. Nabi Musa komplain kan, kenapa kau membunuh jiwa tanpa dosa? Baru di akhir perjalanan baru diceritain. Ini kehendak Tuhanmu, dan Allah mengetahui anak ini akan murtad keluar dari Islam dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Yuk kita lihat pilihannya ya. Yang pertama, anggaplah si anak tidak mati, dia hidup tumbuh besar sukses, jadi orang hebat, jadi kaya, jadi oh, semuanya dia punya, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya. Tapi sekeluarga murtad meninggalnya. Kesurga gak? Tidak happy ending. Yang kedua, si anak wafat dari masih kecil, belum punya dosa, belum akil balik. Anak belum punya dosa meninggal, kesurga gak? Aman. Si ibu, misalkan ibu umurnya lebih panjang 40 tahun dari waktu si anaknya wafat, dan selama 40 tahun tidak ada satu malam pun di mana si ibu tidak menangis, nangisin kepergian anaknya. Tapi meninggal dalam keadaan beriman, beramal soleh, beribadah. Ujung-ujungnya ke surga juga gak meninggal dengan iman? Surga. Kalau nyampe surga bisa ketemu anaknya lagi? Gak akan
sesali pahit sebentar di dunia, kalau ujung-ujungnya kenikmatan abadi. Ya. Sehingga lihat, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, Allah lebih rido nyuruh salah seorang nabinya buat bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Coba, tadi kan udah sepakat yang paling kita pengen surga, tapi si ibu ini cara untuk dibikin ke surganya dengan cara dibikin ada kejadian kayak gitu, bakal nyesel gak pas udah nyampe surga? Meskipun di dunianya maka punten ya bu ya, kepahitan apapun yang sedang ibu bapak alami sedang punten ya, bisa jadi gara-gara itu kita dapat ditolongan itu dari surga. Kalau pengen jujur-jujuran ke surga itu pakai apa sih kita? Sholat kita, jawab deh satu aja sholat kita yang mana yang yakin diterima sama Allah. Berani jawab? Tahu? Udah mana lo perlu parokah melulu? Begitu taraweh so, pilih yang bacaannya cepat dan pendek-pendek atau yang panjang. Tapi udah ngeblokap nih di surga saya pengen leh. Gimana ceritanya? Berarti kan sebetulnya bekal kita teh modalnya kurang gitu. Tapi ya Allah saking sayangnya udah diuji. Jadi yang penting kan apa nabi kita akhlaknya mulia gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Apa dengan cara dikabulin semua permintaannya? Enggak, kita tahu betapa inginnya beliau, pamannya Abu Thalib, ayahnya Ali untuk masuk Islam. Enggak dikabul sama Allah. Semua, segitu nanti gak semua dikabul lah. Terus ketika akhirnya ada doa kita yang dikabul, apalagi kalau sampai menganggap Allah jahat karena doa kita tidak dikabul, mungkin kita lupa ketika Allah tidak langsung menghukum kita atas dosa-dosa kita, karena Allah punya kuasa untuk itu. Nah, tenang aja, sampai apa sih ibu, kenapa kok suami saya selingkuh punten, gara-gara diselingkuhin itu ibu jadi rajin tahajud, mulai ngaji, pakaian syar'i, mulai kenal Quran, belajar baca sampai lancar, udah lancar mulai ngapalin, dan bahkan sekarang mendakwahkan dan mengajarkan. Bisa jadi gara-gara kejadian itu, gara-gara suami selingkuh itu, surga ibu lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah disuruh, abang kapan selingkuh bang? Aku perlu pengukur dosa, ya enggak gitu konsepnya bos ya. Ya terserah Allah, weh, mau diujinya apa ya? Nah, intinya mah ada yang rugi. Rugi itu satu, masih belum mikirin Allah sih rugi. Nah, kalau di Darul Tauhid, kalau di nasihat tadi alatnya gampang. Quran surat 13 ayat 28 ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Hati kamu lagi enggak tenteram, stres, depresi dan lain-lain, sederhana, kamu pasti lagi enggak ingat Allah. Ya juga ya, tadi kan lagi ingat cicilan. Ibu tidak ingat Allah, saya kamu diamai lah Tuhan, sok mana kan ya ketika ada. Ini sih menjadi jawaban saya banget waktu dulu berangkat ke Thailand tuh, kita semua saya yakin berangkat dengan satu tujuan yang sama. Semua pengen bahagia ya di sini ya. Nah dulu saya ngiranya bahagia tuh kudu punya duit dulu. Makanya berangkat ke Thailand karena lemahnya iman, jadi nyari duitnya haram di sana. Tapi setelah akhirnya nyobain semua yang kata orang sumber kebahagiaan, udah pernah nyobain semua ya, duit ya apa ya segala macam di situ. Tapi malah belum bahagia juga. Yang punya lebih banyak aja malah lebih menderita. Macam-macam ya, ada yang istrinya selingkuh, ada yang dia kena HIV, ada yang anak-anaknya mati overdosis narkoba, ada yang happy ending. Ya. Maka saya kan nanya kan, kalau gitu kita pasti bahagia dengan cara apa lagi nih? Ya. Yang jawab malah orang ateis tentang bahagia tanpa batas itu. Gua gak ngerti pertanyaan lu nih. Orang yang bahagia tanpa batas, tanpa alasan, cuma yang udah dekat sama Tuhannya kali. Saya yakin dia nyelotong. Tapi waktu lagi sekolah dulu TK sampai SMA, saya sekolah Katolik. Jadi kan ada kisah para nabi juga. Di kisah para nabi itu kan walaupun detailnya kadang berbeda, tapi garis besarnya sama kan. Pahala banyak, dosa terampuni, tapi ujian berat banget. Tetap jadi orang baik lagi. Belain apa sih? Kalau kadang kita melihat ada orang capek-capek, bangkok, jungkir balik, ternyata dia dapat
apa duit misalkan 2 triliun kan bikin kita, oh pantesan, eh Pak Nabi ngejar apa? Dibuang ke sumur sama saudaranya, ada yang digergaji dari selangkangan sampai dari kepala sampai selangkangan dibelah dua oleh umatnya, ada yang difitnah oleh wanita masuk penjara, ada yang penyakit kusta 18 tahun sekujur tubuhnya, dan waktu kena penyakit kusta 12 anak kandungnya meninggal barengan. Tapi tetap jadi baik, belain apa sih? Dapat duit enggak? Ya ada sih nabi yang kaya dan jadi raja, tapi kan banyak kan yang ujiannya pahit. Belain apa? Enggak apain belain apa? Ternyata sederhana, ada di hatinya ya udah tadi, sudah ya dikolah, sudah ditunjukin hatinya lalu. Sehingga bahagianya udah berubah, dulu bahagianya yang aku suka, sekarang bahagianya yang Allah suka. Dulu bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang berbahagia. Karena udah cukup, karena kita isi hati ini dengan apapun selain Allah, masih belum bahagia. Akan selalu kita temukan yang lebih kaya dari kita. So, saya yakin di sini ada seorang istri yang suaminya pulang cuma bawa seblak, tapi udah bahagia dan bersyukur. Ada? Di Thailand mah ada istri minta cerai dari suaminya gara-gara tidak dibeliin mobil yang kelima. Beneran demi Allah. Ada yang gak setidak bersyukur itu? Ya tinggal tinggal di hatinya aja ya, istilah. Suka tidak suka, mau tidak mau kita tuh butuh Allah. Pastinya ya Allah. Tapi pilihannya dua kan. Mau datangin Allahnya dengan suka rela atau harus diseret dulu. Saya lupain dulu ya. Ada udah paksain malas ngaji, malas baca Quran, paksain baca Quran, malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena memang lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Nurut kayak takdir mati mana? Ah udah apa capek mana? Persilakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau mungkin dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, tafadhol silakan. Saya izin minum boleh? Boleh. Ya baik. Bayar. Barangkali ada yang ditanyakan dari satu, tiga pertanyaan, dua, sedikit dua, satu lagi sebenarnya ada. Belum ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Oke, kalau belum ada dari ibu tadi yang... Dan berkumpul dengan keluarga di surga nanti gitu kan. Selain berdoa gitu, apakah kita harus sabar? Memang harus sabar ya. Suatu itu Allah akan menimbulkan butuh hati anak-anak gitu. Bagaimana membuat apakah ada perhatian untuk anak itu untuk waktu kepada orang tua? Waalaikumsalam. Hati saya udah pulang. Insyaallah. Ya. Baik, tadi pertanyaannya tentang gimana caranya tentang anak ya. Sama ada susunannya ya. Kadang-kadang kita sibuknya mengoreksinya, mengurusinya tentang anaknya saja. Padahal Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74 pasti hafal ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina dulu atau zuriatina dulu? Pasangan dulu, orang tua ya. Pasangan orang tuanya dulu ini beres dulu masalahnya, baru urutannya baru zuriatina, baru urus anak-anak. Kadang kurangnya, ini anak saya gini. Tanpa ada niatan mau bisa jadi memang harus yang diperbaiki dari. Jadi mereka. Karena kan sebetulnya kalau guru saya Ustaz Budi Asani bilang anak itu sebetulnya ya kan ya biar gimana buah jatuh ya tidak jauh dari pohonnya, pasti ada menyerap sesuatu dari orang tua, cara ngomongnya, selain memang secara darah juga kan, secara genetik juga kan. Tahu nggak kita ketika Al-Quran bicara tentang percakapan antara orang tua sama anak, itu ada 17 percakapan antara orang tua sama anak.
17. Yang satu adalah percakapan antara ayah, ibu dengan anaknya. Tiga-tiganya ada. Yang dua adalah percakapan antara ibunya dengan anaknya saja. Ayahnya enggak ada. Dua. Tapi yang 14 adalah percakapan antara ayah dengan anak. Lebih banyak kan? Nah, kalau ada suami yang sekedar yang penting tiap bulan udah transfer, tolong ya mak, anak kita jadi soleh, ya kurang tepat juga ya. Ini kalau terjadi kajian parenting, ini satu suami bawa tiga istri atau gimana? Banyakan ibu-ibunya sih kan? Enggak ya. Kayak gitu ya, kayak balik lagi. Pilar pendidikan dalam Islam sejauh kami ngaji dengan guru-guru kami, kesimpulannya pilar utamanya cuma dua, baik orang tua didik anak, baik guru didik anak, baik atasan mendidik bawahannya, pilar utamanya cuma dua. Satu, doa tadi sudah disebut. Dua, keteladanan. Kalau ini dua udah dapat, sisanya tinggal bicara teknis anak umur gimana, komunikasinya gimana, dan lain-lain. Tapi itu dua. Kita dulu ya, bicara tentang doa. Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anak-anak murid-muridnya pada sukses jadi orang semua. Salah satu yang beliau amalkan, beliau tahajud gak pernah doain dirinya sendiri, tapi doain anak-anak dan murid-muridnya. Kalau kenapa jadi tahajud, saya izin tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada lepas dia. Waktu ikhlaq bismirabbika alladhi khalaq, ayat 1-5 turun Al-Alaq, itu Muhammad SAW, beliau waktu itu beliau dia akan jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Karena di ayat 1-5 belum ada perintah menyampaikan kepada umat. Kapan jadi Rasulnya? Kok gak lama setelah itu? Karena turun surat yang juga turun di awal-awal, surat Al-Mudathir ayat 1-7. Ayat keduanya, kum fa'adhir, bangkit dan berikan peringatan. Oh, udah disuruh. Tapi ada riwayat yang menyebutkan sebelum perintah untuk nyampein, turun dulu surat Muzammil surat 73 nya. Ya ayyuhal Muzammil, kumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Qum, bangkit, min layla, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit, disuruh bangun malam nanti. Kapan? Nisfahu, setengahnya. Awinqus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Kira-kira Nabi disuruh bangunkan malam apa itu? Cuma saya ngerondo ya. Belum kok ada Liga Champion juga gak akan ditayangin ya. Sehingga ya, dari dulu Ki Haji Arifin Ilham Almarhum, tahu Setur, Bogot, beliau bilang kayak gini, orang yang rajin tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah, seperti rasa kecintaan, jadi aura wibawa yang diberikan kepada orang itu, dan itu datang dari keagungan Allah. Sehingga bisa jadi ada dua orang ngomong hal yang persis sama isi ucapannya, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu gak pernah tahajud. Allah bisa jadiin orang kok lebih pengen ngedengerin dan ngamalin dari orang yang tahajud itu. Kesan saya pernah dengar materi ini dari mana, tapi kok kalau beliau yang ngomong saya pengen ngamalin. Mungkin yang beda tahajud. Ini dia orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada guru kami di Darut Tauhid, beliau gak berani berdakwah di hari itu kalau malamnya gak tahajud. Mendingan di cancel sama beliau. Ini sendiri. Yuk doain, bismillah beneran doain. Ya. Yang kedua, tadi keteladanan. Saya izin tanya dulu, Nabi ngedidik sahabat pada jadi sukses, pernah mukul gak? Izin. Kalau kepada sahabat, Nabi pernah kena fisik. Ibnu Abbas mau ikut sholat, masbuk, sholat malam di sebelah kirinya Nabi, sama Nabi digeser, kan dijewer, dipindahin macamnya. Atau inilah yang lebih terkenal. Menjelang Nabi wafat kan beliau pernah menyebut, siapa yang pernah aku sakiti, balas saat ini juga. Ada yang angkat tangan tuh. Berkata, perut saya pernah kepukul pakai kayu.
Berarti tahu hadis. Ya, kemudian ada yang pernah kena pukul, tak ada yang dendam, tak ada yang benci, tak ada yang dengki. Kenapa? Kalau teladan yang sempurna, kalau beliau itu. Atau di kesempatan yang lain, surat An-Nisa ayat 34, Al-Rijaluhu wa Muna Al-Nisa ayat, itu panjang ayat ya, tapi di dalam ayat itu juga disebutkan, kalau istri berperilaku nusyus, membantah, membangkang, kan caranya tiga, satu, nasehatin, yang lembut, nasehat yang empat, cara kedua, tinggalin dari tempat tidurnya, bisa aja, tapi di rumah aja, ya ke sofa, gak usah pindah ke rumah janda, kan, gak usah, ya, jadi pindah sekedar ke sofa atau kalau ada kamar yang lain, gitu ya. Kalau masih gak mempan juga yang ketiga, iya, boleh dibukul, tapi ada aturan fikih yang tetap untuk itu ya, gak boleh di wajah, gak boleh ninggalin bekas, gak boleh sampai mengancam jiwa. Tapi apapun aturannya, Nabi kalau ke anak dan istrinya gak pernah mukul. Beda kalau dengan cerita sahabat ya. Kenapa? Nabi ke anak dan istrinya baru sampai tingkat nasihat aja udah kena. Udah empat. Kenapa? Takut teladan. Terbunten. Apa sih yang bikin kadang-kadang justru yang lebih susah nurut sama kita tuh istri, para suami ya. Kenapa kalau mau jujur? Karena istri tahu modal kita ya. Di luar aja kita tangan dicium orang, dikagumi, dinantikan fatwa dan nasihatnya. Di rumah, kadang bangun subuh 8:30 baru bangun, kasihkan nonton bola, coba. Kan beda. Makanya kan salah satu ciri orang ibadahnya ikhlas itu, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ya kalau udah kayak gitu, dia tahu suami belang-belangnya kayak gimana di luar, tapi dianggapnya sesempurna itu, susah menurutnya, luar biasa. Nabi kan ucapannya benar-benar kepegang banget, pasti benar. Dari sebelum jadi Nabi aja yang paling pertama Allah jamin dari diri beliau, Al-Amin, terpercaya. Sekarang kalau omongan kita aja udah gak bisa dipegang, gimana tuh? Nyusul gak? Insya Allah, aduh gitu mau datang asli. Insya Allah kita tuh jadi murah tuh gara-gara kayak gitu ya. Mendingan bilang gak bisa sekalian ya. Tapi tahu-tahu muncul, masih penting ya. Daripada bikin orang ngarep tapi ternyata ngecewain. Oke ini ya, doa teman-teman. Unik ya kan ayat yang tadi Al-Furqan ayat 74 kan ditutup bil muntakina imama. Imam di situ artinya pemimpin. Tapi kata Ustaz Budi Ashari, beliau pernah bilang dalam kaidah bahasa Arab, kata beliau, kata imam itu satu akar kata dengan kata pola. Lo tahu pola? Kalau kita ngejahit, udah ada polanya enak ketika diikuti. Tapi kalau nggak ada polanya kan bingung. Ini potongnya berapa senti? Ke kiri ke kanan nggak tahu. Sehingga emang kepemimpinannya dalam Islam ya nggak asal dulu, weh. Kan kita makan kadang soleh sendiri. Tapi ya ngaji teladan. Sehingga kalau di sekolah-sekolah kami suka bilang kayak gini, Pak Guru, Bu Guru masuk ke kelas masing-masing, bagiin kertas buat anak-anaknya masing-masing satu, kasih 5 menit. Suruh apa mereka? Tuliskan keutamaan, kebaikan, kemuliaan orang tua mereka. So, kalian tahu apa yang terjadi setelah ini dicoba? Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya si bapak? Pengen nulis kebaikan ibunya, nengok tangan, masih biru baru tadi malam diciumin. Kaki bekas kemocek 2 hari yang lalu masih ada. Susah pengen nulis kebaikannya. Tapi ada, pernah ditemukan, ada anak yang nyampe minta kertas lagi buat nulisin kebaikan orang tuanya karena belum selesai. Ketika dilihat kualitasnya, dia lebih mudah menghafal, lebih beradab, orang tuanya juga jadi tokoh di masyarakat, jadi manfaat. Dan ketika unik ditanya, siapa yang jadi idolaku selain Rasulullah? Nah, ayah dan ibu. So, gimana sih caranya kita pengen mengubah seseorang, tapi kita justru adalah orang yang paling dibenci oleh dia? Yeah. Anak ibu main handphone, diambil sama ibu, ngamuk kan? Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Koreanya datang ke sini ke Cipinang Elok ngambil handphone anak ibu. Kampung gak dia diambil sama ibu aja? Ih, kelas malah minta single dong. Ini jadi idola, gimana?
meskipun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi memang kalau kita melayakkan diri sibuk berprestasi dan menjadi orang tua yang mengagungkan, itu lebih mudah insyaallah. Mulai dari mana ya? Minimal kita kan masih buka gadget tiap hari ya. Surveinya manusia modern zaman sekarang dalam sehari mengecek handphone itu 131 kali dalam sehari. Meskipun kadang cuma turun dari motor, diintip sebentar, kantongin lagi. Dan rata-rata kalau dijamkan, maka 5 jam dalam sehari rata-rata. Ada yang lebih, ada yang kurang. So, 5 jam itu, banyakkan jadi manfaatnya atau apanya? Kadang-kadang cuma scroll, lucu, hahaha, lucu. Lagi-lagi, ya yang ini juga lucu, udah, ya, tahu-tahu udah asal. Ya silakan tetap lihat, tapi ibu jadi apa? Ibu sukanya masak ya, lihat video masak itu. Bikin karya, ada yang sibuk nulis, ada yang sibuk belajar. Tapi ibu jadi yang mengagumkan ya. Karena ketika doanya dapat, keteladanan dapat, sisanya teknis sudah habis gitu. Allah yang dititipin ke Allah yang ini. Dia sih. Segitu dulu, Allah malah bisa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Denis. Saya Kina. Sebenarnya ini bukan curhat, cuma ingin mencari apa ya jawaban lah, di solusi dari beberapa pertanyaan yang ada. Semakin tua pernikahan, justru kan memang banyak cobaan, banyak badai ya kok. Kemudian kayak fenomena yang terjadi saat ini, mungkin ada beberapa suami mungkin yang memang menjalankan seperti poligami tapi tidak sesuai dengan syariat agama. Dalam arti mungkin diam-diam gitu ya di balik istri begitu. Sementara istri tetap menjaga marwahnya, menjaga kehormatan suami gitu. Gimana caranya ya kok supaya cinta itu selalu bersemi gitu. Sementara ada tipe suami yang hanya mau didengarkan tapi tidak mau mendengar begitu. Nah, kira-kira kiatnya apa supaya semakin tuanya pernikahan ini justru membuat kami justru semakin ingat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, dan tipe suami yang seperti tadi yang kulkas gitu ya, gimana caranya supaya mau mendengar dan tidak hanya didengarkan. Terima kasih. Makanya tadi ketika saya bilang itu dua pilar tadi, memang ketika kita udah jadi sosok yang mengagumkan, memang lebih besar peluangnya untuk didengar ucapannya daripada kalau kita gak punya prestasi. Bahkan sampai ada yang pernah bilang kayak gini, Jack Ma, ya, walaupun dia non-muslim dan pendiri Alibaba, ya, beliau pernah bilang kayak gini, orang kalau udah sukses itu tentu juga dianggap tanggung kiamat. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ucap sebagus apapun dianggap kentut. Lalu gitu ya. Walaupun sekali lagi sudah kita bukan menurut orang, tapi ya ini pentingnya kita terus ningkatin takwa dan terus juga gak cuma sekedar hal yang penting udah sholat juga terus punya prestasi sehingga akhirnya kita punya kapabilitas yang buat layak diri kita untuk didengarkan ya. Sisanya memang faktor lainnya ya karakternya dianya beda-beda, tapi siapapun atau seperti apapun karakternya, satu hal yang pasti ya memang Allah yang dekat hatinya ya. Kalaupun ya Allah saya akan ningkatin takwa udah, berprestasi udah, tapi memang dianya weh ya, ternyata memang Allah pengen putuskan cara ibu ke surga itu dengan diuji dengan suami seperti itu misalkan ya. Ya balik lagi tadi, makanya kalau udah pakai kacamata iman, maka ada rugi ya. Karena bagi orang beriman yang menjadi kebaikan itu cuma satu, apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Gara-gara suaminya seperti itu, dia jadi tambah dekat sama Allah. Lebih baik daripada suaminya yang luar biasa baik gitu, tapi dia malah jadi tambah lalai kepada Allah gitu. Ya. Jadi kalau bicara ke arah sana, rumus pasti secara tata caranya ini, mohon maaf saya tidak punya. Ya. Karena sekali lagi, hatinya selalu bukan digenggam oleh manusia, oleh Allah. Tugas kita melayakkan diri kita aja di hadapan pencipta kita ya. Sehingga akhirnya nanti oleh yang bulat balikan. Ketika bicara tentang itu, tadi lah ya,
di surat Al-Kahfi tadi, meskipun ini bicaranya tentang anak-anak ya. Kan di yang ketiga tadi kan selain Nabi Khidirnya tadi perbuatan yang kedua, satu dan kedua, yang ketiga itu mereka nyampe di satu kota, minta dijamu, tapi gak ada yang mau menjamu. Pas meninggalin kotanya, ada rumah anak yatim mau roboh, terus malah direnov ulang, direnov ulang sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Khidirnya komen dong, dengan kebaikan ini kamu layak dijamu harusnya. Tapi ternyata dikasih tahu kan, bahwa ini kehendak Tuhan. Bahwa ini salah satu alasannya kenapa Allah nyuruh Nabi Khidir untuk membangun rumah itu. Wa kana abuhuwa sholihan, karena ayahnya sekali. Dulu kami pernah ada yang cerita, sehingga saya Ustaz Khalid ya, beliau pernah ditanya sama istrinya, gimana ini anak kita masa depan gadget dan segala macam mengerikan, mengkhawatirkan. Ustaz Khalidnya malah jawab kayak gini, apa andil kita buat anak kita? Pakai kain bikin tangannya atau kakinya? Atau bikin alisnya? Kita mah jangankan bikin orang, gambar orang dia kayak tapetot. Coba ibu gimana kalau gambar orang? Bulat, garis, gitu ya. Maka tenang, anak kita punya Allah. Tugas kita tinggal melayakkan diri kita di hadapan pencipta kita. Maka lihat tadi ya, kisah Nabi Khidir tadi ya. Ketika rumahnya dibangun oleh Nabi gara-gara ayahnya soleh, gara-gara orang tuanya soleh, kan tidak diceritakan anaknya soleh juga. Bahkan kalau kita baca tafsirnya, kata Ustaz Budi Asari, disebutkan bahwa ternyata yang soleh itu bukan ayahnya, tapi ayahnya, ayahnya lagi, ayahnya lagi, ayahnya lagi, ayahnya lagi, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, kaya 7 turunan, ada di tafsir ayah itu tuh. Bisa kaya ya, sempurna ya. Kita lihat ya, ketika orang tua sudah melayakkan diri di hadapan Allah, istri melayakkan diri, suami melayakkan diri, orang tua melayakkan diri, lihat ya, dalam hal ini dia, kita ngebangun rumah, siapa yang bangun? Tukang. Anak yatim tadi, rumahnya mau roboh, direnov oleh dua orang Nabi. Aih, Masya Allah. Ya, cuma karena satu alasan, orang tuanya soleh. Nah, diceritain anaknya soleh atau enggak? Ya. Ya, kalau udah bicara kayak gitu, kami yakin dengan kekuasaan Allah. Semua aja udah dilakuin, ngomong baik-baik juga pasti udah. Diajak ngobrol, udah komunikasi udah. Masih belum juga. Ya, mungkin ini jalan Allah ingin deketin kita kepada dirinya. Layakkan diri kita, bismillah, kalau mudah Allah yang ingin, mudah dibolak-balikan. Nggak berubah juga, nggak rugi. Takwanya kita kan diganjar jadi amal soleh sama Allah jadi pahala. Ya, bismillah ya, semoga Allah mudahkan segala urusan rumah tangga kita semua. Allah Allah bismillah. Jadi terbatas ya Pak? Iya. Baik, maaf Pak, karena waktu terbatas, mungkin ada penutup dari Pak Dimas. Baik, istilah. Tadi aja diulang ya, bahwa kalau pengen semuanya selalu jadi baik-baik saja, jadi kebaikan. Ya benar kata tadi ya, ajaban ilmu. Amrul mu'min. Sungguh ajaib perkaranya seorang yang beriman. Karena semuanya pasti baik. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, sederhana, apapun yang membuat kita terbaik semuanya. Jadi kalau terjadi sesuatu yang lebih mesti pikirin, kita pikirin bukan aku suka atau enggak, tapi Allah suka atau enggak. Karena kadang kita suka salah fokus ya, artis membuka aibnya, yang dipikirin gimana caranya endorsean balik lagi, kontras metron balik lagi, follower cinta lagi gitu ya. Padahal yang harus lebih pikirin apa? Gimana caranya gara-gara kejadian ini aku diampuni Allah. Cuma endorsean balik lagi, follower cinta lagi, tapi Allah belum ampunin karena gak tau bapak-bapak. Tapi meskipun followers, netizen masih menghujat, tapi Allah sudah ampuni karena udah tobat nasuhan, gak rugi. Udah tinggal itu aja. Gimana caranya dari setiap kejadian harus bisa kita jadikan jalan.